plutton membran plasma ni dia ada dipanggil sebagai glycolipid. Glycolipid yang inilah. Kemudian dia ada yang keluar juga di sini. Yang ini dia panggil sebagai glycoprotein. Kemudian di sini kita ada protein. Okey, kita ada protein pembawa. Okey, kita ada protein kat situ. Tapi susah kita nak namakan tu sebab dia dipanggil sebagai integral protein. Sebab dia tak terus. Tapi yang ini kita panggil sebagai protein. Protein liang. Ini adalah protein pembawa. Okey ya. Kalau kamu nak tengok sini, yang ni protein kan? Protein yang keluar ni, yang keluar sini, yang keluar ni, yang keluar atas ni, iaitu yang keluar daripada protein tu kita panggil sebagai glycoprotein. Yang keluar daripada lipid ni, ni lipid. Struktur ni dipanggil sebagai fosfolipid dui lapisan. Okey. Sorry, bukan kat situ. Ni. Kat sini. Ni satu lapisan. Satu lapisan fosfolipid. Yang ni satu lagi lapisan fosfolipid. Satu lagi lapisan. Jadi dua-dua tu dipanggil sebagai dui lapisan fosfolipid. Dui lapisan fosfolipid. Yang keluar daripada lipid kita panggil glycolipid, yang keluar daripada protein kita panggil glycoprotein. Boleh ya? Jadi itu adalah nama lah. Kemudian tinggal kat sini, di antara ni, di antara ekor tu, dia ada dipanggil sebagai kolesterol. Kolesterol ni akan menyebabkan fluidity. Struktur membran plasma tu dia bersifat cecair bila suhu tinggi. Bila suhu rendah, dia akan bersifat seolah-olah macam pepejal. Disebabkan oleh kolesterol yang ada pada ekor. Jadi fosfolipid bilayer ni dia terdiri daripada bahagian ekor, bahagian kepala. Kepala ni dipanggil sebagai kepala hidrofilik. Kepala hidrofilik. Kemudian dia ada bahagian ekor. Ekor ni adalah hidrofobik. Hidrofilik ni maksudnya dia suka air, hidrofobik dia tak suka air. Ini adalah struktur bagi plasma membran lah. Kemudian di tengah-tengah ni adalah struktur-struktur lain dia.